balik lagi bersama gua si Meow Awoo. Kali ini langsung saja kita akan meneruskan bermain game The Baby in Yellow. Dan di episode sebelumnya, seperti yang kalian lihat, kita sudah berhasil eksperimen dengan bayi yang mengerikan ya teman-teman. Dan di episode kali ini, yuk langsung saja kita akan melihat chapter ketiga dari The Black Cat atau kucing hitam. Let's go. Kenapa nggak kucing oranye ya teman-teman? Dan by the way, rambut gua baru loh. Habis gunting rambut teman-teman. Ya udah, yuk langsung saja kita akan fokus tabrakan dunia. Kedatangan mereka tidak terhindarkan. Aku harus bersiap. Nah lo harus bersiap dengan apa nih guys? Tadinya dunianya begitu indah, sekarang berubah menjadi sesuatu yang mengerikan. Oh no. Kemarin juga Newt berusaha untuk menolong kita ya teman-teman. Dari bocil kematian. Dan yuk, mari kita masuk lagi ke dalam rumah atau laboratorium yang berada di depan. Halo? Newt? Kamu di mana? Hah, aduh kaget gue, ya ampun kenceng amat. Astaga. Aduh, ada apa? Guys, tempat ini masih aman-aman saja. Oh, ini dia nih yang gue butuhkan. Oh, kok hilang? Racik ramuan. Oh, gue disuruh racik ramuan, guys. Astaga. Kepencet lagi dan kaget gue. Eh, baby. Lepasin si Newt. Jangan ganggu dia. Halo, Newt. Apa kabar? Apa nih? Love. Oh, dikasih lope, guys. Thank you, Newt. Memang nih, si bayi kematian ini nih. Kurang ajar terus-menerus kamu ya. Hah? Udah, aku taruh kamu di luar. Jangan kembali lagi. Ya, nggak bisa ditutup dong. Yowes, kalau begitu kemungkinan besar gua harus mengambil bola atau spear yang satu ini dan akan taruh di sini. Nah, temukan resep ramuan terakhir. Racik ramuan. Baiklah, kalau begitu. Seperti yang kalian lihat, di sini ramuannya ada yang berwarna pink. Ditambah sesuatu akan menjadi sesuatu. Kita nyalakan ini terlebih dahulu. Ayo, kira-kira kita mau pencet yang mana dulu guys? Merah, biru, hijau. Merah, biru, hijau. Coba merah dulu kali ya. Nah, kalau merah bercampur pink, maka akan menjadi warna apa teman-teman? Orange. Orangey. Wow, kita coba terlebih dahulu. Lihat teman-teman, ramuan ini akan... Halo, ambil dokternya. Kok kamu ada di sini? Perlu botol. Oke, kita coba terlebih dahulu. Eh, ini apa? Ini apa nih, teman-teman? Oke, coba aku kasih minum dia. Nih, Mimim. Dia muter-muter, guys. Dia muter-muter. Kayaknya salah deh, guys. Ini mah bikin gua pusing. Oke, biarin. Biarin aja dia puter-puter. Sekarang kita coba lagi teman-teman ramuannya. Ini dicampur warna biru. Jadi apakah ini? Warna? Kuning. Siap. Racik ramuan. Kita coba terlebih dahulu teman-teman. Ambil botolnya. Dan loh, kok dia di sini? Tadi bukannya gue taruh di dalam. Wow. Bonekanya bisa berpindah-pindah teman-teman ya. Ini dia. Kemungkinan besar ini yang harus kita kasih ke dia, guys. Tunggu dulu. Jangan dulu ya, teman-teman. Jangan dulu. Jangan dulu, guys. Jangan dulu. Jangan dulu. Karena gue pengen ngelihat ramuan yang satunya lagi. Ini mah ini nih. Sebentar. Yang kuning udah bener. Berarti biru dicampur warna ungu ya. Jadi biru. Ini jadi apa nih? Sabar. Sabar ya teman-teman. Loh, bonekanya malah jatuh ke... Loh, bonekanya hilang. Loh, bonekanya kemana guys? Nah loh, apa lagi ini guys? Coba dulu ah. Oh, jadi kecil. Jadi kecil banget ya guys. Oke lah kalau begitu. Nih, ambil dia. Bye. Ketawa lagi dia. Yaudah, berarti benar teman-teman. Ramuannya adalah biru campur ungu. Akan menjadi kuning. Dan ada logo yang biasanya kita lihat di dalam game The Baby in Yellow yang satu ini. Nah, loh, kamu kok teleport-teleport ya? Apakah dia adalah CCTV, teman-teman?
yang melihat kita terus menerus, kita lagi ngapain gitu. Menarik. Tuh dia. Aduh. Oke, teman-teman, siap-siap karena saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita suapi bayi. Oh no. Berapi dia, guys. Buset. Oh. Kebakar. Oh. No. Cincinnya. Apa yang terjadi dengan cincinnya? Cari jalur ke atas. Oh, kita harus jalur ke atas, teman-teman. Kita harus cari jalur ke atas. Oh, kenapa? Iya. Newt takut katanya. Gak apa-apa, Newt, ada aku. Oh, Newt takut, teman-teman. Eh, baby, jangan aku nakutin. Tunggu dulu, jalan ke atas gimana lagi? Ruangan ini kah? Terhalang. Oh. Mungkin saja kita bisa kasih susu ini, ya kan? Ke baby, dan dia akan terbakar kan, teman-teman? Kita ambil babynya. Panas. Oh, bisa dong. Benar sekali. Kita bisa membakar pohon-pohon tersebut ya dengan baby. Nih, aku taruh sini kamu. Ya, nggak nyemplung. Ambil dulu. Oh. Taruh sini. Halo. Nah. Ih. Dia malah ketawa lagi, teman-teman. Iya, udah kubakar tadi. Sekarang mari kita buka. Apakah dia akan nyusul, teman-teman? Ada suara. Suaranya kayak Five Nights at Freddy gak sih, teman-teman? Oh, kita masuk ke dalam ruangannya si baby. Kok kita sampai di sini sih? Dunia bawah. Dia marah. Dia mengeluarkan semua mainan dia. Oh no, teman-teman, apa yang aku harus lakukan? Eh, baby, kamu mau ngapain? Aduh, spin globe. Ini gua harus ngapain, teman-teman? Oh no. Coba gua turun terlebih dahulu. Ya, ampun. Buset dah. Dia ngamuk-ngamuk kayak begitu. Gua harus ngapain lagi nih, teman-teman? Oh no. Mainannya sampai nyasar ke sini dong. Aku harus ngapain? Hey, Newt! Oh, Mamma Mia, Lesatos! Dikagetkan begitu saja. Kok ada keju? Newt, apa yang aku harus lakukan? Oh, bisa. Pakai dot. Oke. Kita ke atas. Tenangkan bayi tersebut dengan dot ajaib ini. Oh, pantesan aja dia mangap ya, teman-teman. Tenangkan bayi. Susun cincin. Dia tidur, guys. Baiklah, kalau begitu. Sekarang saya harus ngapain nih, teman-teman, ya? Buka pintu. Ini di ruangan atas, kan? Ah, betul sekali. Oke, guys. Tadi gue melihat tuas. Tetapi sebelum kita menekan tuas tersebut, gue akan coba lihat terlebih dahulu, ya. Ini gue gak ngerti sih apa artinya dari spear ini dan juga lambang ini nih. Jaga cincin berputar. Dan sebenarnya kan disuruh jaga cincin untuk berputar. Kalau misalnya kita tarik tuasnya, jangan-jangan cincinnya akan berhenti lagi. Heh? Bonekanya ada di sini lagi dong. Kamu ngapain, boneka? Kita jatuhkan saja bonekanya. Oke. Pintu dunia. Jaga pintu tertutup. Jangan buka. Jangan dibuka, guys. Jangan dibuka. Terus, apa yang harus gue lakukan? Satu-satunya. Oh, ambil buku. Apa ini tulisannya? Itu menyembunyikan kita dari raja. Itu melindungi kita dari si bayi. Ah, jadi kita ada perintah sebenarnya dilarang untuk ngotak-katik cincin ini, guys. Gimana ya? Tapi gue disuruh susun cincin. Ya udahlah ya, gamenya menyuruh saya seperti ini. Saya akan mencoba terlebih dahulu. Gak bisa dong. Lo. Oh, harus urutan kah? Oh, harus urutan, guys. Baru yang ini. Kayaknya gue melakukan hal yang salah deh, guys. Tuh kan cincinnya berhenti. Oh no. Bayinya ngapain? Wow! Cincinnya dihancurin sama dia. Ambil inti.
Kita harus ke bawah guys untuk mengambil inti. Kayaknya inti tersebut untuk kita masukin ke sana tuh. Kayaknya ya. Baby, jangan macem-macem kamu lah baby. Ya ambil. Ya diambil sama dia. Oh no. Wah. Oh no. Butuh. Selamat malam. Ya, Miao Ok posting video kali ini di malam hari sih. Gua meningsoy. Wah, ternyata gue bisa meningsoy juga, guys. Astaga. Oke, berarti kita harus lari ya. Kita harus lari. Tapi gue nggak tahu harus lari kemana ini. Lari aja terus. Oh, Mama Mia Lezatos. Kaget. Aku harus kemana? Newt. Udah praktik. Oh, ini. Door stopper. Newt, ayo kita pergi dari sini. Kamu di mana, Newt? Cari atas. Oh, iya. Kita berhasil ke atas, guys. Newt, aku takut. Kamu juga ya? Iya, dia seram sekali. Dia sudah berubah menjadi sesuatu yang mengerikan. Aku harus buru-buru. Untuk kemana? Aku pun tidak tahu. Dokter, temani aku ya. Ayo. Itu boneka dokter ada di mana-mana, guys. Gua gak habis pikir bagaimana caranya dia bisa selalu teleport. Aku bisa melihat ruangan di sebelah. Tapi aku tidak bisa membukanya, guys. Kita harus keluar. Untuk mengambil intinya. Oh. Here we go. Can we get it? Tidak aman diambil. Terus gue harus ngapain? Oh, ini kali, guys. Casing inti. Nah, kita harus mengambil casingnya. Halo. Sebentar, Newt. Aku cari casing terlebih dahulu. Ada di mana lagi casingnya? Ah, itu dia. Saya menemukan satu lagi casing. Mantap. Apakah bisa menjadi satu kembali? Come on. Yes. Finally. Lari. Buset dah. Bikin ngagetin. Tuh guys, si baby mengejar kita. Aku harus kemana? Waduh. Gak sempat lari atau gimana itu guys? Lari. Berikan ke Newt. Oke. Sorry Newt. Waduh. Kaget. Newt. Oke, nice. Berhasil guys. Astaga. Newt, kamu di mana? Ikuti Newt. Oh, ternyata bolanya kita kasih ke Newt supaya kita bisa lari. Newt! Newt kelelahan. Ah, baterainya dia, guys. Sudah mau habis. Newt, janganlah kamu tinggalkan aku sendirian di sini. Cuma kamu, teman aku, yang mau menolong aku. Sebentar ya, Newt. Pasang inti. Aku harus memasang inti. Bagaimana cara memasang intinya? Itu jauh sekali. Sebentar, guys. Adakah sesuatu yang harus gue lakukan? Sini kah? Oh no. Dia datang lagi, guys. Ditutup. Oh, iya. Tutup. Newt, tahan. Pasang inti. Guys, Newt sudah pergi, guys. Oh, aku sedih. Tidak, Newt.
Dia yang melindungi kita, guys, dari si bocil kematian tersebut. Terima kasih banyak, Newt. Kamu sudah menolong aku. Kamu sudah berusaha untuk mengorbankan diri kamu demi aku. Oh. Terus aku harus gimana dong? Hidupkan Newt! Hidupkan Newt! Uh-oh. Uh-oh. Apalagi itu, Newt? Ini casingnya pecah lagi, guys. Sekarang intinya menjadi emas. Aku kok, perasaanku kok tidak enak ya? Newt, aku taruh sini kamu dulu ya. Sebentar, Newt. Ambil. Oh no, jangan bilang kita harus taruh di sana. Udah jelas-jelas dibilang jangan ditutup. Jangan dibuka. Jaga pintu tertutup. Masa ya kita mau buka? Tuh kan pasang inti, guys. Newt, aku pasang di kamu aja ini gak bisa. Oh no, sorry Newt. Newt, ah, gak bisa dibuang juga intinya, guys. Penasaran. Misi kita penasaran, guys. Misi kita penasaran. Aku harus kemana? Aku tidak mau taruh itu. Oh no, tidak ada pilihan lain, teman-teman. Baiklah kalau begitu. Newt, maafkan aku. Aku harus memasang ini karena misinya, teman-teman, ya di atas sana tuh penasaran. 3, 2, 1. Apa yang terjadi? Oh, itu logonya tuh. Itu logonya, guys. Oh no. Oh no. It's a bad idea. Bayi kematiannya. Oh, ada banyak. Dokter Plague-nya. Why did you bring him here? Kenapa kamu membawanya di sini? What have you done? Apa yang kamu lakukan? Itu dokternya, guys. Dokternya bersama Black Cat. Trim sudah bermain. Ini bukan akhirnya. Bab 1 rahasia, baju baru, dan masih banyak lagi. Kamu bisa mengikuti berita dari tim di Twitter, Discord, dan juga TikTok. Jangan lupa ya, guys. Kalian follow, ya. Wow! Chapter Kucing atau The Black Cat sudah selesai, teman-teman. Jadi, teman-teman, menurut gua, game The Baby in Yellow yang satu ini itu improve-nya banyak banget, ya. Dari awal-awalnya kita cuma ngurusin si bayi kematian ini, sampai sekarang sudah ada jalan cerita yang luar biasa, dan gua masih belum bisa menebak jalan ceritanya seperti apa. Yang pastinya kita sudah bertemu dengan the doctor-nya, alias dokter yang mempunyai laboratorium atau tempat yang tadi kita jalan-jalan ya, teman-teman. Dan juga bersama dokter tersebut ada si kucing hitam. Dan kita juga sudah mengacaukan tempat ini dengan membuka pintu, ya kan? Yang dimana di dalam sana ada bayi kematian. Gak cuma satu, ada 5, teman-teman. Gimana next episodenya? Gue juga gak tahu. Yang pastinya badan kita terangkat akan ke sebuah inti yang berwarna emas. Gue gak tahu apa yang akan terjadi di next update-nya. Jadi buat kalian semua juga yang penasaran dengan gue, di next update-nya akan seperti apa, tunggu aja ya, teman-teman. Terima kasih banyak buat kalian semua dan Dato' Fi kali ini. Dan kita akan bertemu lagi di next video. Bye-bye.